Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Wong Maraban. Pastikan lagi untuk Anda yang baru pertama kali singgah di channel ini untuk like, subscribe, and klik tanda lonceng, sehingga bila ada video yang diupload lagi, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini. Oke rekan-rekan semua, kali ini saya akan berbagi video yang sifatnya untuk menghibur dan untuk menambah wawasan kita di dunia persawitan saja. Oke, untuk tutorial nanti ditunggu video-video berikutnya. Nah, kali ini saya akan berbagi video tentang inovasi pengangkutan TPS sawit super kreatif yang sebagian besar saya yakin para petani sawit belum pernah melihatnya. Ya, bisa jadi ini hanya dibuat oleh perusahaan perkebunan dan bukan oleh kalangan kita petani kecil, sebab biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit. Tapi siapa tahu di antara Anda nantinya menjadi pengusaha besar di bidang ini. Atau bisa jadi di antara Anda yang menonton video ini, Anda adalah salah satu pengusaha itu. Nah, buah yang Anda panen selanjutnya dibawa ke TPA dan biasanya diangkut oleh alat transportasi yang Anda lihat dalam video ini. Nah, kendalanya adalah bila musim hujan turun, biasanya jalan di kebun yang memang infrastruktur tidak merata baik, dan itu jadi kendala pengangkutan evakuasi buah ke pabrik. Nah, ini nih contohnya. Jadi tidak hanya kalangan petani, perusahaan pun masih banyak ya menghadapi masalah terutama untuk infrastruktur jalan. Nah, kalau untuk area gambut bisa menggunakan sampan seperti ini, tapi tidak bisa terbayangkan kalau kemarau panjang, apalagi tidak bisa menjaga ketinggian air yang ada. Tapi berikut ini ada inovasi cara pengangkutan TBS sawit guna kelancaran evakuasi TBS ke pabrik. Anda bisa tengok video berikut ini. Ya, ini dia jaring katrol. Nah, tanah lembek sangat sulit buat pengangkutan menggunakan truk dan biasanya menggunakan sampan untuk daerah tanah gambut. Akan tetapi inovasi jaring katrol ini mempermudah buat pengangkutan TBS ke pabrik tentunya. Nah, jaring katrol ini sangat cocok untuk daerah gambut. Alternatif yang harus dipikirkan apalagi bila lahan gambut sering banjir. Nah, inilah salah satu solusinya. Atau menggunakan rel seperti Anda lihat di video ini. Nah, tinggal panen, letakkan di pinggir rel, tinggal angkut. Gimana? Mantap kan? Sepintas memang seperti rel kereta api, tapi ini inovasi yang super keren, saudara-saudara semua. Pastinya dengan beberapa inovasi yang ada ini akan mengurangi buah restan di lapangan, sehingga buah bisa secepatnya dievakuasi dan diolah di pabrik. Oke rekan-rekan petani dimanapun Anda berada, itu saja dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai ketemu dengan video-video dari channel ini berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.